kementerian punya prestasi ya. Ya. Kita ini satu tim, kita ini satu tim ya. Saya selalu senang pakai analogi tim sepak bola. Jadi kalau kita mau berhasil harus kerjasama, dan saya kira pemerintah kita sudah buktikan kita teamworknya bagus, kerjasamanya bagus, kepimpinannya bagus. Tapi tadi pesannya Presiden, kita waspada, kita hati-hati. Seluruh dunia menghadapi situasi yang tidak menentu, krisis pangan, krisis energi, dampak dari perang Ukraine, situasi geopolitik, kita harus waspada. Yang kuncinya tadi ya kita gotong royong, kita kompak, kita rukun, kita bersatu, percaya sama pimpinan. Insya Allah kita bisa atasi semua tantangan. Terima kasih.